الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Orang tua bisa memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Seorang istri dikaruniai suami yang baik hati. Sebaliknya seorang suami diberi rizki istri yang soleha. Itu adalah karunia Allah yang seharusnya kita syukurin. Segala kesuksesan yang diraih oleh seorang muslim mungkin sebagian berpikir hal itu dikarenakan upaya dan usaha dia. Tapi sejatinya itu dikarenakan karunia Allah semata. Sehingga kita hidup tenang dan damai tatkala meyakini semua keindahan yang kita lihat berasalkan dari pencipta langit dan bumi. Kita tidak akan pernah berhenti berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi, untuk suami yang paling baik kepada istrinya, untuk seorang ayah yang paling santun dan mendidik untuk putra-putrinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat Allah bersambung untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk semua yang meniti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Sejatinya tema yang dipilih itu khusus buat para istri, untuk para wanita. Tapi karena bapak-bapak hadir di tempat ini, maka tema ini juga ditujukan kepada setiap orang tua yang memiliki putri, setiap mertua yang memiliki menantu. Sehingga apa yang akan kita bicarakan tentang surga dalam kehidupan ini jadi jelas. Jamaah rahimakumullah, hendaklah kita membawa surga ke dalam rumah kita, menjadikan cinta sebagai pilar di rumah tangga, iman menjadi atapnya, maaf menjadi lantainya, saling menutupin kekurangan sebagai tirainya, saling memahami sebagai pintu masuk ke dalamnya. Akhwati, ikhwati wa akhwati rahimakumullah, siapa yang tidak mau masuk surga? Kalau surga itu seluas Pulau Sulawesi, kita akan berebut. Kalau surga itu hanya seluas 5 hektar, manusia akan berebut. Kalau surga itu seluas 1 hektar saja, manusia akan berebut. Bagaimana dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh wa'iddat lil muttaqin. Kalian berlomba-lomba menuju ke surga dan ampunan Allah, menuju kepada ampunan Allah dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah, orang yang terakhir masuk surga, orang yang terakhir masuk surga,
setelah dia tinggal lama di dalam api neraka, kemudian dia merangkak menuju surga, apa yang Allah berikan kepada orang terakhir yang masuk surga? Nah, ibu-ibu ada yang mau jawab? Kedudukan orang yang terakhir masuk surga kayak apa? Nah, panitia bisa mic-nya dikasihkan mana panitia? Anak tadi ngomong, ini seharusnya buat ibu-ibu. Dari tadi hadiahnya buat bapak-bapak. Baik, fadhil yang mau jawab di sana. Kedudukan terakhir orang yang masuk surga, yakni setelah dia gak ada lagi yang masuk surga, dia sebagai penutup pintu surga. Nah, silakan ibu-ibu, masih ada tempat di sebelah sini, jangan menutup jalan. Yang mau jawab mana tadi? Nah, itu angkat tangan dikasih mic. Mic-nya kemana? Mic-nya ditinggal di bawah ternyata. Iya, yang angkat tangan. Nah, silahkan masuk ke dalam. Oh, ternyata ibu wali kota. Nah, silahkan ibu. Baik, yang mau jawab silahkan, mic-nya udah di tangan. Ya, tafadhol. Allahu Akbar. Nah, kasihkan hadiah buat dia. Masya Allah, 10 kali lipat dunia dan isinya. Bayangkan. Bukan hanya sekali. Terus kenapa kita berebut di dunia ini tempat yang hanya seluas 10 hektar? Ribut tentang reklamasi. Berapa hektar reklamasinya? Masya Allah. Tapi terkadang kita tidak memperebutkan surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulul jannah." Semua umatku masuk surga. Alhamdulillah. Kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam. Semuanya masuk surga, illa man aba. Kecuali orang yang enggan masuk surga. Kebayang enggak ada orang yang enggak mau masuk surga? Jamaah. Masya Allah. Jadi semua jalan. Nah, bisa saya bantu Bapak? Ada yang mau dibantu? Jamaah, kesian memang. Seharusnya enggak ada Bapak-Bapak di sini. Tapi sabar ibu-ibu, harus berdesak-desakan di sana. Nah, masih ada tempat. Jadi ana mau ceramah bingung karena ada yang ngatur tempat, duduk sini, duduk sini, duduk sini. Jamaah yang melihat tempatnya masih kosong bisa angkat tangan. Jadi yang di sana bisa, yang melihat di depannya itu ada tempat kosong, angkat tangan sehingga bisa membuat saudari-saudarinya bisa duduk di sana. Ya, lihat di sebelah depan sini ada yang kosong. Iya, yang bawa bapak merapat ke sini. Jamaah, itu kenapa orang yang sudah duduk nggak mau pindah dari tempat? Karena sudah nyaman dia di situ. Antum maju sedikit, Allahu Akbar.
Dan kadangkala jamaah itu masya Allah pura-pura gerak badannya, padahal tetap dia di tempatnya nggak bergerak. Subhanallah. Nah, coba merapat. Kalau ada tempat yang kosong, merapat. Buat saudaranya jamaah. Buat saudaranya. Kayaknya yang bapak-bapak susah masuk karena jalannya sudah penuh ibu-ibu. Baik, kembali kita sampaikan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Maka para sahabat bingung. Mereka mengatakan, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk surga? Siapa orang yang enggan masuk surga? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku niscaya masuk surga, dan siapa bermaksiat dialah orang yang enggan masuk surga. Masya Allah, ana jadi bingung lihat yang berdiri di sana. Enggak bisa lewat jendela jemaah. Enggak bisa. Masya Allah. Ya sudah, antum berdiri di sana sampai selesai. Allahu Akbar. Jamaah rahimakumullah. Al-Imam An-Nasa'i. Saya akan berbicara dengan para wanita, para orang tua yang punya anak wanita yang kelak dia akan menikahkan putrinya. Karena tidak sedikit orang tua yang masih intervensi di rumah tangga putri, ikut campur di rumah tangga putrinya, padahal dia sudah memberikan putrinya kepada lelaki lain. Tidak sedikit orang tua yang masih berharap kepada putrinya untuk taat dan patuh kepada dia sebagaimana sebelum dia menikah. Dan ini tidak benar. Ketika seorang wanita menikah, ketika seorang ayah menikahkan putrinya, selesai. Apa yang selesai? Tuh, surga dan neraka putrimu pindah kepada suaminya. Kalau kau tidak mau itu, jangan kau nikahkan putrimu. Kenapa? Kasihan para wanita kalau memiliki dua pemimpin, bapaknya dan suami. Bagaimana hidup dia? Bapaknya bilang A, suaminya bilang B. Mana yang harus dia taatin? Dua-duanya sama-sama pemimpin. Bahkan orang tuanya lebih besar kebaikannya kepada dia daripada suaminya. Tapi kau ingat, bapakmu sudah menyerah terimakan dirimu kepada dia. Abdullah ibn Mihsan meriwayatkan dari bibinya bahwa dia masuk menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ada yang kayak di pasar aja kata jemaah. Rame. Tapi kayaknya yang laki enggak ada yang masuk lagi udah jemaah. Iya, kalau ada yang laki nunggu di atas saja atau di mana. Soalnya anak ceramah jadi enggak nyaman. Nanti ada rombongan lewat. Rombongan lewat. Gimana, setuju panitia? Setuju panitia. Yang di sana jagain. Baik, jadi yang datang mungkin bisa menunggu, ya cari tempat lah. Terus di mana tempatnya? Nah, soalnya harus ngelewatin ibu-ibu mengganggu yang dengarkan ceramah. Terus gimana? Ya salahnya telat. Selalu siapa telat? Kan udah telat, udah jam 4 lewat nih jamaah. Jadi supaya lebih kondusif, yang duduk dengarkan ceramah dengan nyaman, yang telat mungkin bisa cari tempat di sana.
Sampai mana Allah Akbar. Baik. Hadis Abdullah bin Mihsan. Dia menceritakan tentang bibinya. Bibinya ini datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau curhat sama Nabi, ada sesuatu yang ingin dia selesaikan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qada hajataha, ketika Nabi sudah menyelesaikan urusan perempuan ini, Nabi bertanya kepada perempuan ini, "Adzatu zaujin anti?" Apakah kamu punya suami? Nabi bertanya. Qalat na'am, iya Rasulullah SAW, aku punya suami. Berarti dia sedang cerita bukan urusan suaminya. Dia curhat tentang sesuatu yang lain. Qala kaifa anti lahu? Gimana sikapmu terhadap suamimu? Nih, para istri dengarkan. Para orang tua ajarkan kepada putri. Nabi bertanya kepada perempuan ini, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Aku tidak pernah melakukan, ya, meremehkan suamiku, mencampakkan suamiku. Aku berusaha untuk mencari keridhaannya, illa ma'ajaztu, kecuali yang aku enggak mampu, Rasul. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Unzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kau lihat bagaimana hubunganmu dengan dia, bagaimana kebaikanmu kepada dia. Sesungguhnya suamimu itu surgamu atau nerakamu. Jadi kalau ada wanita yang kurang ajar sama suaminya, dia sudah tahu di mana tempat dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak banyak berbicara kepada perempuan ini. Beliau hanya mengatakan, kau lihat sikapmu sama tu laki gimana? Karena suamimu adalah surga atau neraka. Orang tua jangan sampai menyuruh putrinya menguasai suami. Ada enggak wanita-wanita yang diperintahkan oleh orang tuanya supaya mengatur suami? Ada enggak ibu-ibu? Enggak ada. Bapak-bapak ada enggak? Ada katanya. Nah, ana wallahu a'lam mana yang jujur, tapi biasanya bapak-bapak ya kalau enggak jujur bohong. Tapi mudah-mudahan ada. Kalau kita bicara ada. Ada rumah tangga yang pengaturnya istri. Suami mau beli bensin, minta sama istrinya, "Dih, mau beli bensin ya, jangan boros-boros." Dan para wanita masuk surga lewat suaminya mudah. Dia punya pintu surga di rumah. Seorang anak pintu surganya adalah orang tuanya. Orang tua itu khususnya seorang ibu, wanita lagi kita bicara. Awsatu abwabil jannah, pintu surga yang paling indah itu orang tua. Ketika seorang lelaki menikah, tetap surga dan nerakamu siapa? Bapak ibu. Ketika wanita menikah, surga dan nerakanya adalah suaminya. Bukan berarti seorang anak wanita tidak berbakti sama orang tuanya. Tetap dia berbakti sama kedua orang tuanya. Namun kebaktiannya sudah terbatas. Karena dia punya suami. Mau kemana-mana harus izin suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsah wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan,
taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya. Apakah dalam semua perintah? Iya, dalam semua perintah, selama perintah suaminya tidak dalam kemaksiatan, selama perintah suaminya tidak bertentangan dengan fitrah dia. Kadangkala ada seorang suami yang zalim sama istrinya. Dia lihat musim hujan, rumahnya bocor. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, kau naik ke atas sana." Insya Allah, gimana istrinya suruh naik ke atas. Suaminya berangkat kerja, dilihat ban mobil kempes. "Dek, tolong ya, diganti ban mobilnya." Ya bukan kerjaan dia lah, jemaah. Tapi kalau memang gak ada yang bisa membantumu kecuali seorang istri, ya terpaksa. Tapi seharusnya kalau ada orang lain, apa yang bukan pekerjaan dia, jangan kau bebankan kepada dia. Taat kepada suami dalam segala hal. Apa yang akan didapat oleh perempuan ini sambil dia menjaga kehormatan dirinya? Akan dikatakan, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau. Pintu surga itu ada 8, dan wanita yang memiliki 4 kriteria bebas dari pintu mana saja dia akan masuk. Subhanallah jemaah. Apa hak suami sekarang kalau kita bicara hak suami? Selain ketaatan dan patuh kepada suami, Abu Sa'id Al-Khudri, seorang sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu, menceritakan bahwa datang seorang membawa putrinya. Ini orang bapak bawa putrinya menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata bapaknya? "Ya Rasulullah, inna ibnati hadhihi abad an tatazawwaj." "Ya Rasulullah, putriku ini enggak mau nikah. Enggak mau dia." Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata alaihi salatu wasallam kepada perempuan ini, "Ati'i abaki." Kau patuh sama bapakmu. Bapaknya nyuruh dia nikah, dia suruh patuh sama bapak. Apa jawab wanita ini? Masya Allah. Kau lihat, ternyata ada wanita-wanita yang merupakan makhluk-makhluk indah yang Allah ciptakan, yang dia takut kepada Allah lebih daripada kepada semuanya. Apa kata putrinya? "Walladzi ba'atsaka bilhaq la atazawwaj hatta tukhbirani ma haqquz zawj 'ala zawjati." Demi yang mengutusmu dengan benar ya Rasulullah SAW, aku tidak akan menikah sampai aku tahu apa hak suamiku atas aku kalau aku menikah. Apa hak seorang suami atas istrinya? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, "Haqquz zawj 'ala zawjati." Hak seorang lelaki atas istrinya. "Law kanat bihi qurhatu fala hasadha aw intathara min kharuhu sadidan aw daman ibtala'athu ma addat haqqah." Subhanallah. Hadis ini sahih jemaah. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullah alaih. Beliau menceritakan, Nabi mengatakan kepada putrinya ini, "Andai kata suamimu itu penuh dengan borok badan, kemudian engkau menjilatinya, jijik jangan. Atau kedua hidungnya mengeluarkan nanah atau darah, kemudian dia jilatin sehingga tertelan sama dia." Wanita ini belum melaksanakan haknya. Dia sedot hidungnya suaminya untuk membersihkannya. Kadangkala kita tahu seorang ibu kalau melihat anaknya flu, dia sedot hidung. Kalau suaminya yang seperti itu, dan itu darah tertanam, kata Nabi SAW, dia belum melaksanakan kewajibannya atau menunaikan hak suaminya. Apa kata wanita ini? "Walladzi ba'atsaka bilhaq la atazawwaju abada." Demi yang mengutusmu dengan benar, aku tidak akan menikah selama-lamanya.
Karena dia tahu berat menjadi seorang istri, memiliki tugas dan beban yang gak mudah bagi dia. Belum lagi kalau dia sebagai seorang ibu. Nanti seorang istri kalau sudah hamil, sudah punya anak, mulai dia punya dua lagi kewajiban. Kewajiban sama suaminya, kewajiban anaknya. Anaknya nambah lagi, anaknya nambah lagi. Tetap kewajiban dia bertambah kepada suaminya dan anak-anaknya. Wanita ini mengatakan, kalau gitu aku tidak akan menikah selama-selamanya ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Nih buat para lelaki, buat para orang tua. Nabi berpesan sallallahu alaihi wasallam, la tunkihuhunna illa biiznihim. Kalian jangan menikahkan putri-putri kalian kecuali dengan izin mereka. Kenapa? Jangan sampai tuh perempuan gara-gara kau paksa nikah, akhirnya dia masuk neraka. Dari mana masuk nerakanya? Karena dia tidak melaksanakan kewajibannya. Dia gak tahu. Dan tugas para orang tua sebelum menikahkan putrinya, untuk mendudukkan putrinya. Ceritakan kepada putrinya, bagaimana menjadi seorang istri. Sekarang ini, Ana mau tanya sama ibu-ibu. Kalau putrinya mau nikah, diajarin apa sama ibu-ibu? Nah, yang mau jawab kasih hadiah. Mana mic-nya? Yang jadi ibu. Bukan yang masih belum nikah yang jawab. Nah, itu di sebelah sana. Mana mic-nya jemaah? Nah, silakan. Mana mic-nya? Sebelah, ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai ibu dari anak-anak kami, yang pasti kami mengatakan kepada anak-anak, setelah dia telah bertemu suami, harus patuh kepada suaminya. Terima kasih. Cuma itu, enggak. Belum, tunggu dulu, jangan assalamualaikum dulu. Kita mau tanya dulu. Banyak putri itu disekolahkan SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Apakah selama 12 tahun sekolah diajarin untuk menjadi seorang istri apa enggak? Tidak. Kita punya masalah besar, jemaah. Anak itu lulus SMA enggak tahu untuk menjadi seorang istri kayak apa, enggak tahu. Padahal kita tahu nih anak bakal menikah nanti. Seharusnya sudah persiapkan nanti kau bakal menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu. Kalau tadi dikatakan, nak kau harus patuh, ya dia, iyalah patuh. Tapi apakah dia akan bisa patuh? Wallahu a'lam. Dapat hadiah tapi ibu. Insyaallah. Kita kirimkan nanti hadiahnya ibu. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Jamaah, kadangkala orang tua tidak mempersiapkan anaknya kuliah. Kuliah 4 tahun, apakah dia belajar untuk menjadi seorang istri? Kalau enggak ada pelajaran menjadi seorang istri, pelajaran menjadi seorang ibu. Kecuali kuliah pernikahan. Kalau ada kampus kuliyatun nikah, insyaallah belajar di sana. Tapi enggak ada. Yang ada kuliah mempersiapkan orang untuk cari apa? Cari duit. Dan nih yang laki-laki, apakah antum sekolah belajar untuk menjadi seorang suami? Gak perlu sekolah Ustaz, itu lahiriah apa? Batininya udah bisa jadi suami Ustaz. Padahal perlu belajar, perlu pendidikan tersebut. Sehingga anak itu ketika mau menikah tahu apa kewajiban dia, apa hak dia. Dan rumah tangganya akan menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah. Wanita banyak yang kufur, banyak yang tidak bersyukur. Sejatinya semua manusia yang pandai bersyukur itu sedikit, laki perempuan. Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Itu kata Allah. Sedikit dari kita yang pandai bersyukur. Dan ternyata di pihak wanita lebih banyak lagi mereka yang tidak bersyukur.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu di dalam bab tentang sholat gerhana. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam sholat gerhana, dalam kondisi sholat beliau itu maju mundur. Masya Allah, datang dari mana laki-laki? Ada pintu khusus ternyata sana. Alhamdulillah, bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi sholat gerhana, beliau itu maju mundur dalam sholat. Beliau maju seakan-akan hendak mengambil sesuatu, lalu beliau mundur. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, inni ra'aitul jannah fatanawaltu unqudan walau asabtuhu la'akaltu minhum ma baqiyatid dunya. Aku melihat surga. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat surga. Dan aku hendak mengambil tangkai anggur. Andai kata aku dapat tuh tangkai anggur itu, kalian akan makan itu anggur selama dunia ini masih ada. Falam ara mandor wa uritun nar, dan ditampakkan kepada aku neraka. Falam ara mandoran kal yaumi qad afwa, aku tidak melihat pemandangan yang lebih menakutkan, lebih dahsyat seperti yang aku lihat hari ini. Wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa, aku lihat ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah para wanita. Qalu bima ya Rasulullah, tuh sahabat-sahabat bertanya. Yang bertanya mungkin kaum lelaki. Di riwayat lain ada perempuan yang bertanya, kenapa kok banyak masuk neraka? Apa penyebabnya? Qal bikufrihinna, karena kekufuran mereka. Qila yakfurna billah, apakah wanita-wanita itu kufur kepada Allah sehingga masuk neraka? Qala yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan, wanita itu kufur kepada suami, kufur kepada kebaikan. Lau ahsanta ila ihdahunna dah, andai kata engkau berbuat baik kepada salah satu dari perempuan itu setahun, kau berbuat baik terus kepada dia. Thumma ra'at minka syai'an, lalu tu wanita melihat engkau melakukan sesuatu yang menyakiti hatinya. Apa kata perempuan ini? Qalat ma ra'aitu minka khairan qad, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun di diri. Tu wanita kadangkala kalau sudah ribut sama suaminya mengatakan, bang, kau enggak pernah membahagiakan aku. Subhanallah. Mana bertahun-tahun hidup enggak pernah ribut? Ribut sekali mengatakan tidak pernah membahagiakan. Dan itu ternyata ada di diri wanita. Ngakuin enggak ibu-ibu? Kalau enggak ngakuin, Nabi sudah menjelaskan. Kita lebih yakin sama Nabi daripada pengakuan para wanita. Itu kata Rasulullah SAW. Pernah kejadian di Andalusia, ketika umat Islam berkuasa di Andalusia, ada salah satu istrinya raja yang melihat gadis-gadis kampung itu mandi lumpur. Mandi lumpur. Subhanallah. Dia ngelihat dari istananya, dari arah jauh mereka mandi di sawah dengan lumpurnya. Seneng tuh perempuan-perempuan. Kata istrinya raja ini, aku kepingin mandi kayak mereka. Subhanallah. Merasakan sensasi mandi lumpur. Sekarang kan ada apa namanya, yang buat masker, masker lumpur ada. Masker lumpur dari laut mati katanya. Itu ada. Ini perempuan kepingin istrinya raja. Enggak mungkinlah dia kumpul istrinya raja di kampung-kampung sana. Apa yang terjadi? Apa raja ini membikin tempat yang diisi lumpur? Tidak. Rajanya membuat lumpur dari coklat. Dari coklat dibikin tuh kolam lumpur dari coklat. Istrinya mandi di sana menikmatin kehidupan itu.
dunia berbalik, kerajaannya hancur. Kemudian ratu dan raja ini terbuang. Dalam kondisi mereka diasingkan, ribut suami istri, raja dan ratu, mantan raja dan ratu. Apa kata istrinya ketika sakit hati sama suaminya? Wallahi ma ra'aitu minka khairan qad. Demi Allah, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Bingung suaminya ini. Dia tanya, "Wala yaumal wahl?" Hari yang aku bikinkan lumpur dari coklat buat engkau, "Wala yaumal wahl?" Hari itu juga kau enggak berbuat baik sama aku. Subhanallah, jemaah. Perempuan tuh kayak gitu tuh, jemaah. Jujur enggak jujur yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ana mau tanya sama suami, suami. Antum merasakan enggak, jemaah? Ana cocok sama antum. Kenapa? Karena itu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Bukan berarti wanita tidak bisa berubah, bisa mereka berubah. Ada wanita-wanita soleha yang tidak pernah mengungkit kebaikannya buat suami. Yang tidak pernah mengungkit-ungkit kesalahan suaminya. Kau lihat Khadijah radhiyallahu taala anha. Siapa yang kaya? Khadijah apa suaminya? Khadijah yang kaya raya. Tapi pernahkah Khadijah mengungkit-ungkit kebaikannya kepada Nabi alaihissalatu wassalam? Wallahi enggak pernah. Beliau menyerahkan hidup dan matinya untuk dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau melihat perjuangan Khadijah sebagai seorang istri, wallahi jemaah, sampai Allah Rabbul Alamin itu kirim salam khusus buat Khadijah radhiyallahu taala. Antum bisa bayangin, pencipta Khadijah kirim salam sama Khadijah. Kenapa? Karena kebaikan itu wanita. Iktamala minar rijali kathir. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, yang sempurna, yang lengkap dari lelaki-lelaki banyak. Walam yakmul minan nisa illa arba. Adapun yang lengkap dari wanita hanya empat. Siapa yang empat itu? Nah, fadhal yang mau jawab. Nah. Nah, ini ada yang mau jawab di depan. Mic-nya. Baik, fadhal mic-nya dikirim ke depan. Iya, kayaknya ada yang di depan sini yang angkat tangan. Iya. Nah, fadhal. Itu mic-nya, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatimah, Siti Fatimah, Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah radhiyallahu anha, dan Asia istrinya Fir'aun. Nah, yang tiga benar. Tinggal satu. Maria, barakallahu fiik. Taib, hadiahnya nanti dikirim. Taib, empat tuh. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Khadijah atau Maria. Tapi yang jelas empat itu yang sempurna. Maryam binti Imran, Asiyah binti Muzahim, Khadijah binti Khuwailid, dan yang termulia adalah Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu yang sempurna. Jadi kalau ibu-ibu nih suka mengikutin kehidupan seorang, kepingin tahu gimana kehidupan mereka, ikutin kehidupan empat wanita ini. Insyaallah masuk surga bersama mereka. Tapi kalau yang dihidupi, yang diikuti kehidupan artis, artis tahun ini, siapa artis paling populer tahun ini? Anda kasih hadiah. Yang perempuan, masya Allah, banyak yang mau jawab, jemaah. Tuh, kasih mic-nya ke belakang sana. Kalau yang ini seharusnya nggak dikasih hadiah, jemaah. Kasih hukuman yang kayak gitu. Tahib, fadhal. Jawab. Oke. Lihat. Baik, sudah. Nanti kita kasih hadiah juga. Biar ini. Ana kasih hadiah zikir pagi dan petang. Supaya berzikir pagi dan petang. Wallahi jemaah. Itu yang banyak diikuti. Ya, tapi gimana? Media. Dan ana nasihatkan kepada ibu-ibu, kalau mau tidur, dan bapak-bapak juga sama, buka HP-nya,
Sebelum tidur buka HP. Nasihat anak, masuk ke aplikasi penggunaan baterai. Kau lihat berapa persen baterai yang kau gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Di situ kelihatan 50% buat apa? 40% buat apa? Sehingga kau malam hari, ya Allah, Quran yang ada di HP-ku cuma 1% dibaca. Sisanya untuk yang lain. Baik. Ingat, wanita-wanita yang tidak bersyukur, maka tentunya dia akan masuk neraka sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yandurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suami. Engkau ingin melihat Allah kelak, Allah enggak mau lihat kau pada hari kiamat. Kepada siapa? Kepada wanita-wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya, padahal hidupnya butuh sama suaminya dia. Tapi kadangkala mencuekkan suami, menceritakan kejelekan-kejelekan suaminya. Kalau kau ingin jadi wanita yang dicintai Allah, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Nasa'i, beliau mengatakan, khairu nisaikum al-wadudul walud al-muwatiyah al-muasiyah. Sebaik-baiknya wanita-wanita kalian adalah al-wadud yang penyayang, al-walud yang subur. Jadi kalau mau nikah, cari yang penyayang dan subur. Bagaimana tahu wanita itu penyayang? Yang kau lihat, ada wanita-wanita yang masya Allah, yang dia itu menyayangi binatang. Ada yang suka sama kucing mungkin. Ada kasih sayang dia. Ada yang suka sama anak kecil. Kalau lihat anak kecil, ya Allah, boleh gendong. Oh, kepingin punya anak ini biasanya. Dia ingin berarti gendong anak kecil, dia sayang anak kecil. Al-wadud yang penyayang, al-walud yang subur. Dua ini usahakan ada. Jangan menikah dengan wanita al-walud yang subur tapi tidak penyayang. Anaknya 7, masya Allah, subur banget nih. Karena ada perempuan yang suaminya lewat langsung hamil ini, masya Allah. Tapi ada yang harus ke dokter lagi kemana. Kalau mau punya anak susah, tapi ada perempuan yang masya Allah, Allah kasih kelebihan buat dia. Kalau subur tidak penyayang, kesian masa depan anak-anak. Kadangkala suami pulang, assalamualaikum, istrinya sambil pegang HP, waalaikumsalam, udah datang bang. Suaminya tanya, anak-anak kemana? Kok kosong di rumah? Wallahu a'lam, kemana? Anaknya 7, wallahu a'lam, kemana? Suami cari, yang satu ada di tong sampah, yang satu ada di got, yang satu di rumahnya tetangga. Ini kau dapat istri yang tidak penyayang. Makanya suruh cari istri al-wadud yang penyayang, subur dan penyayang. Al-muatiyah, yang selalu mentaati suami, tidak ribut sama suami. Ada perempuan yang masya Allah, suaminya ngomong sama dia, dek, kau hari ini gak usah keluar ya. Siap bang. Ada istri, bang, aku kepingin ke tempat ini bang, kepingin makan di sana bang, umpamanya di restoran. Suaminya ngomong, aduh aku capek. Apa kata istrinya? Iya bang, kalau kau capek gak usah. Tapi ada istri yang, ayolah bang, kok masa gak ngajak aku? Suaminya, aku capek dek. Kau itu biasa kalau keluar mau, sama aku gak mau keluar. Bukan seperti itu sebagai istri yang soleh. Katakan kalau abang capek gak apa-apa, aku pijet sekarang. Lalu kita berangkat bang. Bismillah. Nah, tapi dia berusaha berbuat baik sama suaminya. Al-muatiyah, al-muasiyah. Istri yang senantiasa menghilangkan kesusahan suami. Tahu suami di luar kerja capek, lelah. Kadang-kala masuk rumah dengan wajah yang murung. Ketika masuk suaminya, bang aku berdoa semoga Allah memberikan kemudahan kepada engkau. Kau mau yang panas apa yang dingin bang? Masya Allah.
Siapa yang istrinya masih bertanya kalau pulang, bang mau panas sama yang dingin? Gak apa-apa, anda kasih hadiah. Masya Allah, benar. Masya Allah, berapa tahun menikah? Sejak 98, sampai hari ini masih bertanya yang panas, yang dingin. Masya Allah, anda kasih hadiah jemaah. Biasanya pengantin baru sebulan setelah itu gak ada lagi tanya lagi. Kalau dia tanya, dek, air es di kulkas. Air es sana tuh, ambil di kulkas. Allahu Akbar. Ini kata Rasulullah SAW, muasiyah, senantiasa berusaha untuk menenangkan suami. Suaminya punya masalah, masuk rumah, dia masuk dalam surga. Sehingga ada suami-suami yang tidak ingin keluar rumah, tuh ibu-ibu. Jadikan rumahmu surga. Ada suami yang asar datang, maghrib keluar. Kenapa? Enggak betah di rumahnya. Kenapa enggak betah? Iya Ustaz, gimana mau betah? Ditanya ini sama istri, macam-macam ribut sama istri. Akhirnya dia enggak betah. Maka berusaha bikin rumahmu surga. Idza taqayna Allah, apabila mereka bertakwa kepada Allah. Wa syarru nisa'iku. Ingat. Dan wanita terburuk di antara kalian, al-mutabarrijah. Wanita-wanita yang suka bersolek di luar rumah, yang suka menampakkan perhiasannya di luar rumah, dia tampakkan kepada lelaki-lelaki lain. Al-mutakhayyilat, sombong, merasa baik, merasa telah melakukan banyak buat suaminya. Wahunnal munafiqat la yadkhulnal jannah minhunna. Dan mereka wanita-wanita munafik, kata Nabi SAW. Mereka tidak akan masuk surga. Illa mithil ghurabil a'sam, kecuali seperti ya burung gagak putih. Ada burung gagak yang putih, yang warnanya tidak hitam, jarang sekali. Maka jarang wanita yang masuk surga apabila seperti itu. Jamaah rahimakumullah, maka ketahuilah bahwa seorang istri kalau diajak sama suaminya enggak boleh nolak. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza badatil mar'ah hajiratan firas zawjiha." Apabila seorang wanita bermalam meninggalkan ranjang suaminya, la'anatul malaikah hatta tusbih. Itu perempuan akan dilaknat sampai pagi. Dalam riwayat Muslim, "Idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firasyih." Kalau seorang lelaki memanggil istrinya ke ranjangnya. Jadi ranjang dulu itu seakan-akan semua punya ranjang. Anak dikasih ranjang sendiri. Punya kasur sendiri. Firas bukan ranjang, maaf. Tempat tidur lah. Kasur. Baik kasur itu dari karpet atau kasur itu dari. Dan yang seperti kita lihat sekarang. Kalau diajak, jadi istri punya ranjang, punya tempat tidur. Suami punya tempat tidur, kok sendiri-sendiri? Iya. Karena kadangkala istri harus tidur sama anaknya. Istri nyusui anaknya. Kadangkala kalau tidur satu tempat tidur sama suami, menyebabkan ada jarak di antara suami istri. Kalau ada anak di tengah mereka, gimana mau dekat sama suaminya? Maka kadangkala mereka, anak dan istri itu punya ranjang sendiri. Setelah anaknya tidur, si istri ke ranjangnya suami, datang ke ranjangnya suami. Kalau dipanggil sama suaminya, "Dek, sini." Kemudian dia enggak mau, fabata ghadban, suaminya akhirnya marah kepada tu wanita, la'anatul malaika hatta tusbih. Akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Para ulama menjelaskan bahwa ini ketika di malam hari. Bagaimana dengan di siang hari? Sama aja. Kalau di siang hari menolak dipanggil sama suaminya, diajak ke ranjang suaminya, dia menolak, maka dilaknat oleh malaikat sampai matahari tenggelam. Jamaah, urusan ranjang ini adalah urusan yang sangat menakutkan dalam kehidupan para lelaki. Karena salah satu tujuan menikah adalah menjaga kehormatan diri. Kadangkala suaminya ibu-ibu ini keluar rumah melihat pemandangan
yang menggerakkan nafsunya. Kemudian apa yang harus dilakukan suami kalau melihat pemandangan yang menggerakkan nafsunya? Suruh pulang, kata Nabi SAW. Farji ila ahli, pulang kau. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithl ladzi biha, yang ada di perempuan di luar itu sama persis dengan yang ada di istrimu, enggak beda. Wanita itu sama semuanya. Cuma setan yang menggambarkan, wah, perempuan itu istrimu tidak. Maka para lelaki kalau melihat sesuatu langsung pulang ke rumah. Ketika istri lihat suaminya pulang tidak pada waktunya, maka dia husnudzon. Oh, kayaknya suamiku ada perlu sama aku. Ketika dipanggil, lagi masak, lagi apa, kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa in kanat ala tanur, walaupun perempuan ini sedang masak di depannya tungku, tinggalkan, datang ke suaminya kalau dipanggil. Wa in kanat ala qatab, perempuan ini umpamanya mau datang pengajian, dikasih izin sama suaminya, mau berangkat dia naik motor umpamanya, lalu suaminya manggil, "Dek, enggak jadi." Turun dari motor, bismillah datang. Terus terang jemaah, dengan cara seperti itu gejolak nafsu di diri para lelaki selesai. Nafsu itu bak ombak sementara besar, kemudian turun dan hilang. Anda pernah cerita di beberapa kajian tentang seorang hakim di Sudan. Seorang hakim di Sudan, negeri Sudan sana, sedang ada sidang. Ternyata yang jadi saksi atau jadi tersangka ini seorang wanita yang cantik sekali. Si hakim ini ngelihat perempuan itu langsung ngomong, skors. Sidang di skors. 1 jam. Kemana dia pulang ke rumahnya? Betul jemaah, dia pulang ke rumahnya naik mobil jauh rumahnya. Setelah dia jumpain istrinya, selesai nafsunya, balik ke sidang, datang ke tuh perempuan, datang biasa sudah. Enggak ada lagi nafsu itu. Maka diperintahkan para suami, kalau ada nafsu pulang, jangan ke warung. Akhir nafsu berhenti ke warung, berhenti ke kafe. Jadi setan akhirnya kau. Dan para wanita ketika suaminya pulang, bismillah. Ustaz sudah punya anak, bismillah, mudah-mudahan diberkahi sama Allah SWT. Dan lihat bagaimana haknya suami. Seorang wanita enggak boleh puasa. Puasa buat siapa? Buat Allah. Enggak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya, kalau suaminya ada. Gimana Ustaz kalau diizinkan sama suami, tapi pas zuhur suami ada hajat Ustaz? Lanjut puasa apa taati suaminya? Taati suaminya. Separuh pahalamu akan kau dapatkan insyaallah, dan mungkin sempurna pahala puasa. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, la yahillu, tidak halal lil mar'ati an tasum wa zawjuha syah. Tidak halal bagi seorang wanita untuk berpuasa dalam kondisi suaminya ada di rumah, illa bi idzni, kecuali dengan izin. Asma bin Kharijah Al-Fazari Al-Baihaqi menceritakan ketika dia hendak menikahkan putrinya, membawa putrinya kepada suaminya. Nih, seorang ibu berpesan kepada putri. Dia mengatakan, ya bunayya, kuni li zawjiki amatan yakun laka laki abdan. Wahai ananda, jadilah engkau budak untuk suamimu. Ibu-ibu, jadilah budak buat suami. Apa yang terjadi? Yakun laki abdan, suamimu akan jadi budak buat engkau. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Ketika seorang istri merendahkan diri kepada suaminya, memenuhi segala kebutuhan suaminya, bak budak yang disuruh, yang diperintah, yang dilarang, taat sama suaminya, maka sang suami akan memberikan kebahagiaan kepada istri. Wala tadni minhu fayaman laki, engkau jangan terlalu dekat sama dia, terlalu bermanja-manja. Ada wanita yang kadangkala terlalu bermanja-manja sama suaminya, akhirnya suamimu bosan sama kau nanti. Ingat ini, betul.
Ini nasihat seorang ibu kepada putrinya. Wala taba'adi anhu fatasquli alaihi. Kau jangan menjauh dari dia. Akhirnya jadi beban buat suamimu juga. Ya. Dalam menjaga cinta dan kasih sayang di dalam rumah tangga ada ilmunya. Nih seorang ibu mewariskan ilmunya. Wa kumi kama qult li ummi. Dan jadilah seperti yang aku katakan kepada ibundamu, mungkin kepada neneknya, khudhil afwa minni tastadimi mawaddati. Ambillah maaf dariku, maka cinta itu akan lama, akan awet cinta itu. Wala tantiki fi saurati hina aghdabu. Kau jangan ngomong kalau aku lagi marah. Ini ucapan suami kepada ibunya, maaf. Ucapan bapaknya kepada ibu. Dia mengatakan kepada ibunya, kau jangan berbicara ketika aku marah. Nih para wanita, kalau suaminya marah, diam. Ustaz, ana enggak salah Ustaz. Ini bukan bicara pengadilan salah dan benar, bukan. Ini bicara suami istri. Suamimu lagi marah, diam. Ustaz, bukankah yang disuruh diam itu orang yang marah? Nah. Tapi kalau engkau berbicara, engkau akan membuat suamimu tidak diam. Kalau kau diam, maka suami lama-lama akan diam. Fa inni ra'aitul hubba fi sadri wal adha. Idza ijtama'a lam yalbathil hubbu yadhhabu. Aku melihat kalau ada cinta tapi ada gangguan. Ada merasa disakiti. Dia cinta tapi disakiti. Itu tidak akan kumpul jemaah. Lama-lama cintanya juga akan pergi. Maka berusaha untuk membuat cinta itu awet, ya. Dengan cara mengambil hati suami. Ketika marah, jangan ngomong. Tunggu sampai suami reda. Nanti kalau mau bicara, mau sharing sama suami, fadl, cari waktu yang tepat. Al-Imam Adz-Dzahabi memberikan nasihat dalam kitabnya Al-Kabair. Beliau mengatakan, wa yambaghi lil mar'a an ta'rif annaha kal mamluk liz zauj. Dan hendaklah wanita itu tahu kalau dia di hadapan suaminya seperti seorang budak. Fala tatasarraf fi nafsiha wala fi malihi illa bi idzni. Dia tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan dirinya kecuali dengan izin suami. Umpamanya perempuan ini ingin rambutnya warnanya hijau. Ada perempuan, masya Allah, siap untuk pinjam mic. Ada perempuan yang ingin rambutnya warnanya merah, mam. Kau jangan rubah rambutmu kecuali izin sama suami. Kenapa? Kadang-kadang suamimu gak suka. Ada lelaki-lelaki yang ingin istrinya rambutnya warnanya hitam. Ketika pulang istri mau bikin surprise buat suami, rambutnya diwarna merah kuning. Suami yang lihat, ya Allah, apaan ini? Kayak ekornya kuda. Jadi, umpamanya, ternyata yang kau lakukan tidak disukai sama suamimu. Kau izin ketika hendak melakukan sesuatu. Maka ini penting. Dan jangan bertindak semena-mena dengan hartanya suami. Izin sama suaminya. Kemudian hendaklah engkau mendahulukan hak dia sebelum hakmu. Mendahulukan hak saudara-saudaranya suami sebelum saudara-saudaranya istri. Kenapa? Karena tadi sudah kita bicarakan, ada serah terima. Maka kau sekarang jadi milik suami. Engkau punya saudara, kadang-kadang kan modelnya seorang istri ini ingin membantu keluarganya. Adiknya, kakaknya, keponakannya, dia ingin membantu. Tapi yang kau dahulukan membantu kerabatnya suami. Itu yang harus kau lakukan. Karena kau sudah milik dia. Kemudian, hendaklah engkau selalu siap. Waktakun musta'iddah litumatti'ahu. Selalu siap untuk menyenangkan suami. Jadi kalau di rumah seorang wanita ini senantiasa dalam kondisi yang bersih, yang indah. Karena ada perempuan-perempuan yang, ya Allah ya, dia itu kalau keluar rumah cantik, kalau di dalam rumah entah, pakai baju ya, daster yang udah robek sana,
yang udah kena setrika kadangkala, dan merasa nyaman dia dengan seperti itu. Suaminya ngelihat istri kayak gitu, ada hasrat enggak? Dia lihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kayak gini bini. Maka hendaklah selalu siap. Jadi di rumah alat-alat bersolek itu untuk suami. Dan ketika suami datang, kau berhias yang lengkap dengan pakaian yang seksi kalau memang masih bisa pakai baju itu. Karena kalau sudah punya anak besar-besar enggak bisa. Kalau tinggal sama mertua enggak bisa kau pakai baju seksi. Tapi kalau di rumah masih berdua sama suami, kau pakai baju yang menarik suami. Dengan kemudian wajahmu, masya Allah, ada perempuan yang wajahnya seperti kaca. Kau bikin wajahmu seperti kaca. Kau kalau bisa kursus berhias. Dan kalau ada ibu-ibu bikin kursus berhias untuk suami. Karena banyak berhias bukan buat suami. Buka kursus khusus untuk para suami. Karena perlu hal itu. Kemudian wala taftakhar alaihi bijamaliha, seorang wanita jangan bangga dengan kecantikan dan jangan mencela suaminya karena jelek. Sekarang kau udah jadi istrinya, enggak perlu kau jelek-jelekkan suamimu. Ada yang mengatakan, "Ustaz, suami ana ini, ya Allah. Ana kayaknya salah pilih suami." Udahlah, kau udah jadi jodohnya dia. Enggak perlu kau mengungkit-ungkit kau lebih cantik. Ana ini, Ustaz, seharusnya dapat lelaki yang lebih baik dari dia umpamanya. Al-Asma'i bercerita, dakhalatil badiyah, suatu hari ada seorang wanita dari desa, dari Baduy. Fa idza mar'atun hasna, kata Asma'i mengatakan, ternyata perempuan itu cantik. Laha ba'lun qabih, tapi suaminya jelek. Kadang-kadang kan kita ngelihat ada suami istri lewat, Allah enggak pantas. Apa antas dapat dia umpamanya. Ini yang terjadi. Fakultulaha, maka Asma'i berkata kepada perempuan ini, kaifa tarbaina li nafsiki an takuni mithla hadha tahta mithli hadha, gimana kau mau jadi istrinya orang kayak gini? Heran nih Asma'i. Faqalat isma' ya hadha, kata perempuan ini, dengarkan wahai orang ini, la'allahu ahsana fima bainahu wa bainallah khaliqahu faja'alani thawabahu, mungkin lelakiku ini, suamiku ini adalah orang yang baik, hubungan dia dengan Allah sangat baik sehingga Allah memberikan pahala buat dia, aku sebagai istrinya. Wala'alli asa'tu faja'alahu uqubati, mungkin aku berbuat buruk sama Allah sehingga Allah menjadikan suamiku sebagai hukuman buat aku. Ya udah, aku mungkin dihukum dapat suami kayak gitu. Ini perempuan yang baik, dia menerima, tapi dia tidak mengungkit-ungkit. Kemudian hendaklah wanita malu sama suaminya. Malu. Ada wanita-wanita yang setelah menikah malunya hilang. Dulu perempuan itu sebelum menikah enggak berani buang angin di depan calon suami. Setelah punya suami, masya Allah, buang sana, buang sini. Betul enggak bapak-bapak? Iya, malunya sudah berkurang. Jangan, berusaha tetap. Ustaz, kadangkala suami ini sama, Ustaz. Ngebom sana, ngebom sini, ketawa-ketawa dia. Jangan dibalas yang buruk, jangan dibalas dengan keburukan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Sehingga suaminya akhirnya jadi tahu diri. Kemudian perempuan itu di depan suaminya hendaklah menjaga pandangan. Gimana menjaga pandangan? Kalau ngobrol sama suami jangan pegang HP. Iya bang, apa bang? Kau taruh ini. Sehingga suaminya ngomong kau udah dengar langsung dari dia. Tapi subhanallah sekarang jamaah, kadangkala di meja makan, lagi makan bersama, itu di sampingnya selain ada makanan ada HP. Sret. Ini ada istrinya di depan. Ternyata istrinya sama. Juga main
goyang-goyangan aja dia seperti itu. Jangan cuma mulai dijaga. Itu HP banyak merusak rumah tangga. Dan usahakan para wanita, kalau memang tidak butuh dengan HP, artinya jam berapa jemaah? Oh belum jemaah. Artinya ketika dia tidak punya kebutuhan dengan gadgetnya, tinggalkan. Kecuali memang urgen, bang afwan bang, ini ada pembicaraan sama umpamanya sama ustadznya anak kita, ustadzahnya anak kita. Nah kalau boleh izin mengobrol sama dia, izin sama-sama. Karena terus terang kalau di rumah itu suami datang, istri pegang HP, wallah HP itu bikin kita lupa. Anak sendiri merasakan. Kadangkala anak-anak itu ketika anak tidur sama anak-anak semuanya, nemenin mereka tidur, anak pegang HP, membaca satu kitab. Karena lampunya udah redup, bacanya pakai HP. Apa kata anak-anak? Ternyata abah ini sama aja sama umma. Mau tidur tetap pegang HP, kata anak. Anak itu sampai ngomong seperti itu. Anak-anak sadar diri, anak ngomong sama dia. Kau lihat nah, abah ini sedang baca apa? Anak tunjukkan sama dia. Tapi seharusnya juga ditaruh, gak usah. Biar anak-anak itu merasakan kasih sayang orang tua. Ketika tidur bersama mereka, kau elus kepalanya, kau kecup keningnya, lalu kau baca Quran sambil menemani tidur mereka, sehingga mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ingat, wanita kalau ada suaminya, pandangannya jangan kemana-mana, tapi pandang suaminya, apa yang dibutuhkan suaminya. Kemudian kalau suami ngomong, diam. Kalau suami datang, berdiri. Suami datang, jangan kau duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok telat datangnya, bang? Kok telat datangnya? Kau berdiri, bukakan pintu. Kau salaman sama suamimu. Terus kau kalau dia bawa tas, bawa apa? Bang, aku bawakan tas. Suruh persilakan duduk tadi, kemudian tanya, bang, mau yang panas, mau yang dingin, aku bikin kue enak banget, bang. Abang tunggu sini ya, aku ambilkan. Datang seperti itu. Wallahi, kalau istri kayak gitu, jemaah, suami itu pulang dari kerja, diajak sohibnya makan, enggak, aku mau pulang. Kau ngapain pulang? Ada surgaku di rumahku. Tapi kalau tidak, dia enggak betah di rumah. Kemudian menjauhi segala hal yang membuat suaminya marah. Sebagian wanita mengatakan, Ustaz, suami anak kasar. Suami anak ngomongnya enggak benar. Suami anak suka marah banyak kali sudah. Kekurangan suami. Yang pertama, lihatlah kepada kelebihan. Jangan melihat kepada kekurangan. Pernah kejadian di Mekah, seorang lelaki setiap menikah istrinya gugat cerai. Udah terkenal tuh di kota Mekah. Akhirnya lelaki ini melamar seorang wanita. Mungkin wanita itu janda kalau gak salah yang dilamar. Diterima lamarannya. Ketika diterima, lelaki ini ngomong, kau udah dengar tentang aku, kata dia. Iya. Apa kata wanita ini? Wanita yang buruk adalah wanita yang membuatmu selalu marah. Wanita yang buruk adalah wanita yang membuatmu berlaku buruk. Aku akan berusaha, kata wanita ini. Subhanallah. Menikah dengan wanita ini, tidak pernah suaminya marah. Kenapa? Karena sang istri mempelajari karakter suami. Apa yang membuat suami marah? Kalau suami marah, umpamanya ini ibu-ibu, Ustaz, suami anak ini selalu marah tiap pagi. Kenapa marahnya? Ya karena tehnya belum jadi, ini tehnya habis, kopinya habis, ya udah. Kau kalau tahu suaminya marah karena kopinya habis, jadi dia gak boleh kopi itu habis, dan kau sibuk, banyak kerjaan, kau bikinkan satu termos kopi. Ketika suami marah, eh mana kopiku? Bang, di termos. Oh iya, gak bisa marah dia. Nanti mau marah lagi, sudah ada. Kalau suami marah karena tiap pagi kehilangan kaos kaki, pagi mau berangkat, mana kaos kaki ini mamanya? Ya, kau udah tahu nih, kau belikan 2 lusin kaos kaki. Suami mau marah, mana kaos kaki? Tafadhol. Kau pilih, bang. Selesai. Jadi segala pintu yang buat suaminya marah kau tutup. Dan ternyata wanita itu bisa membuat suaminya tidak lagi marah. Sejatinya engkau wanita diciptakan sebagai sakinah buat suami. Maka sekarang bagaimana engkau menjadikan rumah itu penuh dengan kedamaian? Suami marah, kadangkala Ustaz, anak ini lagi ganti popoknya anak.
lagi ganti tuh bajunya anak. Suami manggil-manggil, Ustaz. Kalau anak telat dia marah, oh enggak boleh telat. Suami manggil, tinggal anaknya. Enggak apa-apa sih dia nangis, kalau anak kecil nangis enggak apa-apa. Tapi kalau bapaknya nih bayi besar, bapaknya. Dia bukan nangis, jemaah. Dia teriak-teriak nanti. Maka ketika dipanggil suami langsung katakan labbaik, iya Bang, aku datang. Tinggalkan anak. Lagi masak dipanggil suami, matikan kompornya. Enggak ada kata tunggu sebentar, enggak ada. Kalau tahu suaminya tidak mau nunggu. Tapi ada suami yang masya Allah, istrinya dipanggil, Dek, Bang, tunggu ya Bang ya. Fadli, tunggu. Mau 2 jam enggak apa-apa kalau di sana. Kalau ada suami yang kayak gitu, alhamdulillah dia enggak pernah marah. Tapi ada suami-suami yang tahu sudah karakternya buruk, jangan ditambah jadi lebih buruk dengan sikapmu kepada dia. Kemudian hendaklah seorang istri kalau suaminya keluar, ini kata Imam Dzahabi, wal qiyam ma'ahu inda khuruji. Suami mau berangkat kerja, mau berangkat ke masjid, usahakan istri mendampingi sampai ke pintu. Bang, mudah-mudahan selamat Bang ya. Barakallahu fiik. Baru kau tutup pintunya. Bukan suami pergi, istri tidur-tiduran. Suami, Dek, mau ke masjid ya? Eh, fadhol Bang. Jangan telat ya. Dia dengan di atas tempat tidurnya, jangan. Usahakan menciptakan rumah yang indah. Dan kalau malam hari dia tawarkan dirinya kepada suaminya dengan cara dia bersolek buat suaminya. Kemudian hendaklah menghindari, menjauhi pengkhianatan di ranjangnya, di hartanya, di rumahnya. Hendaklah para wanita senantiasa aromanya indah, selalu indah. Pakai parfum. Alhamdulillah banyak minuman-minuman, jamu-jamu yang menghilangkan aroma tubuh. Bau mulut dijaga. Ada wanita-wanita yang jarang bersikat, sikat gigi. Sehingga ada apa istilahnya? Ada mentega. Di giginya itu ada mentega. Gimana suaminya melihat istrinya? Ya Allah. Dia enggak mau mendekat, maka tolong diperhatikan. Kemudian memuliakan keluarganya dan jangan minta cerai. Bagaimanapun suaminya, selama masih bisa bersabar, bersabar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sebagai penutup lalu kita masuk ke sesi tanya jawab. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaq min ghairi ba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya, gugat cerai dari suaminya tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat, maka haram bagi dia mencium bau surga. Maka hati-hati bagi para wanita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Tolong pertanyaannya yang berkaitan dengan materi kita hari ini. Barakallahu fiik. Nah. Fadhil, silakan dibacakan pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustaz, dari seorang muslim hamba Allah. Ustaz, kalau suami ajak istri lalu istrinya menolak, maka istri tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana Ustaz kalau istri yang mengajak suaminya tapi suaminya menolak, apakah suami tersebut juga dilaknat oleh Allah? Allah senang nih ibu-ibu. Nah, jadi berkaitan dengan yang ditanyakan, Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf walil rijali alaihinna darajah. Wanita-wanita itu memiliki kewajiban yang setara dengan haknya. Jadi kalau wanita punya kewajiban melayani suaminya, sang suami pun punya kewajiban untuk melayani istrinya. Tapi apakah dia dilaknat kalau dia tidak memenuhi keinginan istrinya?
tergantung kondisi. Sebagaimana tadi wanita, kalau wanita tidak melayani suaminya tapi suaminya enggak marah, maka enggak apa-apa. Kalau suaminya tidak melayani, istri tidak melayani suaminya karena memang kondisinya sakit, Ustaz enggak mampu, Ustaz umpamanya. Mudah-mudahan tidak dilaknat. Tapi kalau enggak ada apa-apa kemudian menolak, maka ini yang bermasalah. Dan suami pun bertanggung jawab. Tuh perempuan, kalau ternyata suaminya tidak mencukupi kebutuhan biologisnya perempuan ini, dia mengatakan, Ustaz, suamiku enggak bisa, padahal aku punya keinginan untuk itu. Dan kau merasa takut berzina, kau boleh minta cerai. Dalam kondisi suami tidak memenuhi kebutuhan. Tapi kalau kadang-kadang suami capek, ini, itu, maka ya tergantung kondisinya tadi Anda sebutkan. Tapi yang jelas, para wanita punya hak yang setara dengan kewajibannya, sehingga para suami seharusnya memenuhi keinginan istrinya. Kalau dipanggil sama istrinya, Ustaz, tapi dia enggak mau. Ya udah, istri ini punya alat yang tidak dimiliki oleh suami. Dia bersolek, dia pakai parfum, dia pijat suaminya, insya Allah nanti dikasih sama suaminya. Barakallahu fiikum. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menikahi suami yang suka main catur sampai larut malam? Subhanallah. Berkaitan dengan hukum catur, kita tahu bagaimana para ulama melarang. Banyak ulama yang melarangnya karena memang melalaikan. Anda mau tanya, orang habis main catur bisa apa? Kalau kalah marah, kalau menang bangga. Dapat apa? Enggak dapat apa-apa. Enggak usah. Untuk melatih kecerdasan. Kau lihat di pinggir jalan itu, banyak orang yang sampai tua tetap main catur. Ya tetap aja miskin dia. Enggak cerdas mungkin dia bisa menjadi orang yang lebih hebat. Enggak juga. Maka hati-hati dengan main catur karena melalaikan. Apalagi sampai engkau mengabaikan hak istri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang ngobrol ba'dal isya, ingat ya. Nabi alaihi salatu wasallam itu melarang tidur sebelum isya dan ngobrol setelah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat isya itu pulang ke rumahnya. Ada suami-suami yang masya Allah habis isya terus beribadah, dilarang sama Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi mengatakan, wa inna li zaujika alaika haqqan. Istrimu punya hak. Jangan kau mau ibadah sendiri. Kalau seorang suami menghidupkan malamnya beribadah, itu tidak benar. Kalau tidak memenuhi kebutuhan istrinya, bagaimana kalau dia main catur? Bagaimana kalau kerjanya main gaple, main remi sampai malam? Ya tentunya mereka berdosa ketika tidak memenuhi kebutuhan atau hak-hak istrinya. Terus bagaimana caranya? Ya tadi, ciptakan rumah yang penuh dengan surga, penuh dengan keindahan. Bikin suamimu betah di rumah, dengan cara itu mudah-mudahan dia tidak gampang keluar rumah. Hadza wallahu a'lam. Ini berikutnya, Ustaz. Bismillah. Apakah baik menjadikan imam atau suami jika ikhwan tersebut memiliki sifat yang sulit atau susah dalam mengambil keputusan, selalu ragu terhadap apa yang dilakukan, memikirkan masa depan dengan penuh kecemasan? Ini calon suaminya. Jamaah, enggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk melihat kepada kelebihan, bukan kepada kekurangan. Kau sekarang sebutkan kekurangan, kau tidak sebutkan kelebihan. Orang kalau daftar kerja di sebuah perusahaan, yang ditanya, kau bisa apa, apa kau tidak bisa apa? Apa yang ditanya? Kau bisa apa? Karena yang dibutuhkan oleh perusahaan itu skill dia, kemampuan dia. Kekurangannya enggak butuh dia. Kalau ternyata dia bisa banyak hal, kekurangannya bisa menutupi, silahkan. Kau ambil dia. Kalau tadi dikatakan dia sulit mengambil keputusan, kau yang harus bantuin dia.
catatannya dia adalah seorang yang soleh sebenarnya. Cuma memang dia punya kekurangan di sisi itu. Dan nasihat ana istikharah, minta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua kriteria buat memilih seorang lelaki. Yang pertama agamanya, yang kedua akhlaknya, etikanya. Barakallahu fiikum. Nah. Bagaimana suami yang tidak pernah salat dan melarang istrinya untuk pakai jilbab syar'i? Apakah istri bisa minta cerai karena alasan itu? Iya. Tadi kita sebutkan bahwa gugat cerai bagi seorang wanita tidak halal kecuali dengan alasan yang syar'i. Alasan syar'i itu salah satunya seperti yang disebutkan, suami tidak sholat, melarang istri untuk memakai jilbab. Tapi apakah harus langsung gugat cerai? Mungkin enggak. Kau coba berusaha. Kenapa selama ini kau mau sama dia? Kan lelaki itu pilihan. Iya Ustaz, dulu ana sama enggak sholat, jadi ana mau sama dia. Sekarang ana sholat, alhamdulillah. Sekarang ana mau berubah pakai jilbab yang syar'i, tapi dilarang sama suami. Kau berusaha memperbaiki suamimu sampai satu titik, kayaknya udah enggak mungkin Ustaz, kau boleh gugat cerai. Apalagi kalau suami sudah mulai melarang engkau melakukan kewajibanmu sebagai muslimah, maka kau boleh gugat cerai saat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suami saya mau memasak. Apakah jika suami saya memasak untuk saya berdosa? Masya Allah. Boleh cari suami yang model kayak gitu. Suami yang suka masak. Enggak apa-apa, kau tidak berdosa. Artinya kau bantu suami. Bukan kau duduk nonton. Suami masak kau nonton. Bang, kalau udah selesai panggil anak ya. Kau seharusnya suaminya masak, kau ikut ke dapur. Ketika suaminya goreng, kau pegang tangannya, biar aku yang goreng. Masya Allah. Akan jadi indah, gak masalah jamaah. Suami yang seperti itu gak ada masalah. Karena memang ada yang hobi masak seorang suami, tapi istri bantuin suaminya. Bukan malah menjadikan suaminya sebagai babu. Karena suaminya suka masak, bang ini fulus bang, makan hari ini aku kepingin ini bang ya. Suami jadi babu akhirnya buat dia. Naam, barakallahu fiik. Bagaimana menikahi suami yang dengan mudah melontarkan kata cerai dan malamnya seakan-akan melupakan ucapannya dengan bersikap mesra? Gimana? Coba diulangi. Bagaimana menikahi suami yang dengan mudahnya melontarkan kata cerai dan malamnya seakan-akan melupakan ucapannya dengan bersikap mesra? Subhanallah. Ya. Iya. Ingat para lelaki, tadi kenapa ana sampaikan perlu belajar sekolah pranikah. Karena masalah cerai ini di dalam Islam at-talaqu marratan. Cerai yang boleh rujuk itu cuma dua kali. Kalau kau menceraikan istrimu ketiga kali, udah enggak boleh kau rujuk sama dia. Bagaimana dengan suami yang selalu menceraikan istrinya? Udah aku ceraikan, aku ceraikan, aku ceraikan. Padahal dua kali yang ketiga kau ceraikan istrimu, kau gak bisa rujuk. Maka menyikapi suami yang seperti ini, kau perlu duduk. Bang, aku ini udah berapa kali kau ceraikan? Supaya jangan sampai hubunganku dengan engkau ini dimurkain Allah, karena kau sudah bukan suamiku lagi. Sehingga suami hati-hati mengucapkan cerai. Dulu di masa jahiliyah, cerai itu enggak ada batasan. Orang itu menceraikan istrinya semau dia. Mungkin 1000 kali dia ceraikan. Lalu dia rujuk. Ketika datang Islam, Allah menghargai para wanita. Memang hak cerai ada di tangan suami, tapi suami tidak boleh memain-mainkan hak dia. Allah hanya kasih kesempatan 2 kali yang bisa rujuk, yang ketiga kali udah enggak bisa rujuk. Maka seorang istri yang mendapati suami suka mengatakan cerai, yang pertama dia berusaha untuk menahan suaminya mengatakan cerai. Jangan sampai aku melakukan sesuatu, suamiku ngomong cerai nanti. Kemudian lafaz cerai itu macam-macam. Ada lafaz yang sorry, lafaz yang jelas, ada ucapan yang multi tafsir.
maka perlu ada niat kalau yang kedua itu. Tapi nasihat ana, duduk sama suaminya, kalau bisa datang sama suaminya berangkat ke ustaz, bang kita tanya yuk masalah hubungan kita ini, kita masih halal apa enggak sih? Datang kepada seorang yang alim, yang mengerti, sehingga memberikan penjelasan. Hadza wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya 2 tahun selama menikah, banyak sudah masalah yang saya lalui. Mulai dari suami saya KDRT, tidak pernah kali mengelilingi, bahkan sampai selingkuh. Bagaimana seharusnya saya melanjutkan pernikahan saya selain sabar dan memaafkan kesalahan ini? Subhanallah jemaah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat-kiat bagi mereka yang mau menikah supaya tidak pilih pasangan hidup? Kau kalau berteman aja, berteman kalau teman kita buruk, kita akan terpengaruh dengan keburukan dia. Bagaimana dengan teman tidur? Tidur bersamamu, makan bersamamu, pergi bersamamu, menjadi ibu buat anak-anakmu, bapak buat anak-anakmu. Maka diperintahkan untuk memilih. Kalau engkau salah milih, ya sudah, resikonya kau tanggung sendiri. Ketika wanita memilih suaminya karena suaminya tampan, karena suaminya kaya, tapi tidak mempertimbangkan akhlak dan agamanya, maka itu hukuman dari Allah yang kau rasakan sekarang. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kau istighfar. Kau banyak istighfar. Kau bertobat kepada Allah karena kesalahanmu memilih pasangan hidup. Lalu apa yang harus dilakukan? Kau bersabar. Selain bersabar, berusaha untuk menciptakan di rumah, tadi tidak ada KDRT. Bagaimana suaminya yang gampang marah tidak marah? Suaminya tidak suka ditanya mau kemana? Jangan kau tanya mau kemana. Ada lelaki-lelaki yang gak suka ditanya sore hari, dia pakai baju rapi ditanya, bang mau kemana bang? Kalau dia marah ditanya, kau gak usah tanya. Apa yang dikatakan? Ya kata, bang mudah-mudahan selamat sampai rumah lagi bang. Udah tahu suami. Ada yang pertanyaan gak disukai oleh suami, kapan pulang? Bang kapan pulang? Seharusnya pertanyaan ini gak masalah. Mau kemana, kapan pulang, biasa sebagai seorang istri yang menanti suaminya. Tapi ada suami yang marah kalau ditanya. Ya jangan ditanya. Kalau kau tetap tanya, berarti kau yang bikin masalah. Ustaz, anak kepingin tahu. Ya udah, kau tahu suamimu gak ingin menyampaikan hal itu, maka kau sabar. Kau berusaha untuk menciptakan suasana yang kondusif. Suaminya gak suka makanan dingin, berarti makanan harus selalu hangat. Sambil terus didoakan suami. Mudah-mudahan dia berubah nanti. Dan tentunya orang-orang yang sabar akan mendapatkan ganjaran dari Allah tanpa hisab nanti. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut hadis riwayat yang sahih, bagaimana cara berjibat ummahatul mukminin? Masya Allah, ini pembahasannya akan panjang jamaah. Baca di surat Al-Ahzab, surat An-Nur, surat An-Nur ayat 30-31 di surat Al-Ahzab. Bagaimana istri-istri Nabi berjibat? Istri-istri Nabi memiliki kewajiban untuk memakai cadar, menutup wajah. Istri-istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara mereka. Bagaimana jilbab mereka? Ya jilbab mereka tentunya tidak ketat. Jilbab mereka luas. Tapi jilbab pada masa itu tidak seperti yang sekarang. Maksudnya sekarang itu banyak modelnya. Ya mereka dulu karena kesederhanaan mereka, ya biasa-biasa aja jilbab mereka. Sekarang kan jilbab Masya Allah harganya bisa mahal-mahal ya. Jahitannya bisa halus. Mereka enggak, biasa. Kemudian kainnya tidak membentuk tubuh, tidak transparan dan tidak membentuk tubuh. Kemudian jilbab mereka itu benar-benar menyembunyikan model tubuh mereka. Karena wanita ini sejatinya kata Rasulullah SAW, al-mar'atu aurah. Perempuan itu aurah. Perempuan itu aurah.
Artinya kalau dia keluar rumah, pandangan mata itu subhanallah, insyaallah. Lelaki jalan enggak pakai baju, pakai celana pendek mungkin di pinggir jalan, biasa. Tapi perempuan keluar pakai jilbab, luar biasa. Itu pakai jilbab. Bagaimana dengan yang jilbabnya dikatakan tadi membentuk model tubuhnya, maka kau belum berjilbab yang syar'i. Maka bisa dibaca buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana hijab yang syar'i. Dan alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Dulu jilbab di negeri kita dimusuhin. Anak-anak sekolah gak boleh pakai jilbab. Tahun 89-90 jamaah. Itu ada sebuah buku yang menulis, atau penulis yang menulis buku dengan judul Revolusi Jilbab. Pada tahun 89 itu anak-anak yang berjilbab dikeluarkan dari sekolah. Padahal kepala sekolahnya muslim, guru-gurunya muslim. Diusir tuh anak yang pakai jilbab. Banyak yang berhenti sekolah pada waktu, diberhentikan sekolah oleh sekolah. Tapi alhamdulillah berjalannya waktu, jilbab itu dulu modelnya cuma seperti topi di kepala, seperti kain di kepala. Pelan-pelan jilbab itu semakin indah, semakin tertutup wanita itu. Dan proses ini kita jalani. Dulu gak ada toko busana muslim, sekarang banyak toko busana muslim. Dimana-mana antum melihat. Ini pertanda kalau umat Islam sadar beragama, mau kembali ke agama. Tapi mungkin ada yang belum sempurna, ada yang jilbabnya yang disebut jilbab gaul mungkin ya, pakai jilbab tapi masih membuat orang memandang tubuhnya. Karena terus terang, kalau musim haji, kadangkala jemaah haji Indonesia itu sebagian ya, pakai jilbab tapi pakai baju dari kaos. Sehingga ya kain kaos kita tahu membentuk badan dia dari depan dan dari belakang. Dan kadangkala karena jilbabnya pendek, maaf nih, tali BH-nya kelihatan. Itu belum menutup berarti kau. Kau perlu menutup dadamu, kau perlu menutup tubuhmu semua, sehingga kau menjadi makhluk yang indah. Dan kalau mau bersolek, Ustaz, kita kan kepingin tampak cantik, Ustaz. Iya, buat siapa? Buat suaminya. Barakallahu fiik. Itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya bermanfaat buat yang menyampaikan dan yang mendengarkan, dan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan. Tadi yang dapat hadiah bisa datang ke panitia ya. Ada 4 kalau